My current everyday makeup. Jadi aku mau ngasih lihat tutorial makeup ini ke kalian. Jangan di skip ya. Ini aku pakai rangkaian produk makeup dari Rumah Color. Nah ini aku udah pakai skincare. Untuk base-nya aku pakai foundation-nya dulu. Ini aku udah beli foundation saset karena menurut aku gampang buat dibawa kemana-mana dan cocok banget buat kamu yang mau coba-coba dulu. Lanjut ku tap-tap pakai beauty blender dengan kondisi lembab. Terus aku tap-tap deh. Ini sengaja aku pakai setengah wajah karena mau ngasih lihat ke kalian. Ini foundy full nutupin banget. Untuk eyeshadow-nya aku pakai kayak yang lip gloss dari Rumah Color. Ini tuh konsepnya unik banget, selain bisa untuk bibir bisa digunakan juga buat eyeshadow dan blush on. Dan untuk blushnya biasanya aku pakai dari bawah ke atas gini lalu di blend aja deh. Nah lanjut bagian alis aku pakai Iconic Duo dari Rumah Color yang enggak kalah unik juga nih karena mempunyai dua sisi, dimana sisi yang satunya bisa buat alis dan sisi yang satunya lagi bisa buat eyeliner. Bener-bener jadi simpel banget kak di bawah. Untuk aku yang enggak suka terlalu tebal jadi dibikin natural aja. Lanjut kontur hidung biar kelihatan mancung pakai Ed Boy juga, ini bener-bener multifungsi banget ya guys. Lanjut aku set pakai loose powder, ini bedaknya ringan banget. Dan untuk hasil maksimal aku setting lagi pakai comfort powder. Aku kaget banget karena bener-bener senampol itu. Lanjut ke favorit aku yaitu lipstick. Untuk base nya aku pakai lip coat terus diombre pakai lip gloss. BTW produk dari Rumah Color ini sudah mengandung bahaya aman untuk kulit ya, jadi don't worry. Nah ini dia detailnya, aku suka banget sama finishnya karena gak dempul, tetap kelihatan kayak tekstur kulit dan super ringan. Oke segitu aja video tutorial dari aku. Bye.